Itu mungkin ya, dilepas dari batangnya teman-teman. Ini bisa di sayur, yang bisa dimakan. Aduh ya Allah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Delastri. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan tak lupa bersyukur. Pagi ini Budi datang ke kebun teman-teman. Sangat memprihatinkan. Tidak terawat sama sekali kebunnya Budi teman-teman. Sudah seminggu Budi enggak ke kebunnya. Tanaman Budi bercampur dengan rumput teman-teman. Dan ini pohon tomat sudah mati. Ini pohon pepaya alhamdulillah tumbuh di sini teman-teman. Ini pohon pepaya jantan ya. Kita biarkan membesar supaya nanti bunganya bisa dibuat untuk sayur. Dan pohon pepaya yang ini tumbang teman-teman. Dari sana itu batangnya. Ini tumbangnya ke sini pas ke depan pondok. Yang di sebelah sana juga tumbang. Nah, yang di sini juga tumbang pohon pepayanya. Aduh ya Allah. Di situ batangnya. Dan ini tumbangnya ke sini teman-teman. Buahnya jatuh ke bawah. Ini kita ambil ya. Sudah pada lepas dari apanya. Karena jatuh mungkin ya. Dilepas dari batangnya teman-teman. Ini bisa di sayur. Yang bisa dimakan. Aduh ya Allah. Ini. Ada lagi satu lagi di sana teman-teman. Mana ini bawanya, nggak ada tempatnya ya. Bu dipopong wae lah. Dipopong wae, dipopong wae. Golek plastik dese. Golek plastik dese. Ini pondok nih. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk buat sayur ya teman-teman yang masih muda. Yang ini sepertinya sudah matang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.